Kurang 20 jam menjelang hari pengundian pilihan raya umum ke-15 PRU15, jalan melalui pintu masuk Kelantan masih sumbak barak atau mengalami kesesakan yang teruk selepas anak perantau pulang untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pemilih. Tinjauan utusan Malaysia hari ini mendapati bahang PRU15 semakin dirasai apabila bilangan kenderaan perantau semakin bertambah setiap jam memasuki negeri ini melalui pintu masuk Gua Musang sejak petang semalam. Kenderaan yang melalui Jalan Kuala Lipis, Gua Musang dan Jalan Gua Musang, Kuala Krai juga semakin bertambah dan kesesakan dijangka berlaku sehingga malam ini. Situasi itu dapat dilihat apabila hentian rehat dan rawat RNR Gua Musang di Rantau Manis dan hentian Gua Musang dipenuhi anak-anak perantau yang berhenti berehat sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing. 19 hari bulan pilihan raya ke-15, pergilah undilah bersama-sama sebelum tuan melangkah. Ingat dulu tanda yang nak dipangkah, jaga baik bila nak mengundi, pilih calon bila tetap hati sendiri. Jangan lupa kad pengenalan, baru senang undi dijalankan. Itulah sahaja pesanan. Selamat mengundi wahai tuan dan puan. Undilah tuan dan puan. 19 hari bulan.